menunjukkan alarm mati listrik untuk 3 pas ya. Di sini tombol on off-nya. Ini indikator R, S, T. Jadi 3 LAN yang terpasang kabelnya 4. Nolnya juga harus ikut. Jadi R merah, S, T biru. Dibolak-balik sih enggak apa-apa. R, S, T-nya. Cuman nol tetap harus nol ya. Kita coba tes salah satu. Barangkali mati, kita cabut ya. Nah, terus satunya lagi. Oke. Terus ini. Nah, alarm berfungsi dengan oke. Kita coba alarm selanjutnya ya. Kita matikan dulu. Nah, ini yang satunya lagi. Ini yang kedua, alarm yang kedua. Dan masih banyak lagi, puluhan dan ratusan di bawah itu. Jadi ini indikatornya, bila salah satu pas mati, kita cabut ya, maka indikatornya mati. Kita lihat ini yang warna merah R ya. Nah, mati langsung. Sekarang kita coba yang warna kuning, indikatornya. Sekarang yang warna hijau. Nah, kalau posisi biru, lampu biru adalah lampu indikator speaker atau alarm menyala. Seperti itu. Oke. Kita matikan. Bisa kita lepas. Wih, stromi. Wih, stromi. Memutar nanti. Move the door. Aduh. Wes.